Ternyata beta baru tahu ada beberapa tradisi yang ada di desa-desa di sekitaran kota Ambon itu tidak boleh dipublikasikan sembarang-sembarang. Niat beta tuh baik guys, beta ingin memperkenalkan tradisi-tradisi yang ada di kampung-kampung yang ada di sekitaran kota Ambon itu. Beta ingin mempublikasikan, beta ingin memperkenalkan akan di dunia media sosial ini. Namun ada beberapa pihak yang memang mengklaim bahwa ada beberapa tradisi yang tidak boleh dipublikasikan sembarang-sembarang. Beta sen tahu, mungkin ada beberapa kepercayaan dari masing-masing kampung itu, dong yang mau mempublikasikan, dong punya tradisi-tradisi. Makanya, pada saat beta bikin beta punya konten terkait tradisi itu, banyak dong punya warga, masyarakat, komentar bahwa tradisi itu tidak boleh dipublikasikan. Banyak komentar-komentar yang memang dong yang mau tradisi itu dipublikasikan begitu. Makanya beta berinisiatif untuk beta hapus konten itu guys. Tapi menurut kamu bagaimana guys? Apakah tradisi-tradisi atau adat yang ada di desa atau yang ada di desa sekitaran Pulau Ambon, apakah tidak boleh dipublikasikan ataukah ada kepercayaan sendiri? Beta mohon kamu punya pendapat, dan mungkin itu mungkin salah satu konten yang beta bikin kemarin itu menjadi pelajaran par beta supaya kedepannya beta tuh yang sabarang bikin konten tradisi-tradisi. Oke, sekian dari beta. Tulis kamu punya komentar di bawah.